kelompok cawapres kalau itu digadang, dia bisa menjadi beban bagi Anies Baswedan. Bahkan bagi Prabowo sekalipun juga menurut saya kurang kurang tepat kira-kira begitulah. Tetapi kalau hanya sebatas tim sukses, kelompok yang memang mengendorse, itu juga bagus. Lalu Sandiaga Uno, Sandiaga Uno juga punya 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 beban tersendiri kalau dipasangkannya dengan Prabowo Subianto. Kenapa? Karena mereka berdua sudah memiliki posisi suara yang memang terpisah. Jadi yang pro terhadap Sandiaga Uno besar kemungkinan hari ini tidak pro terhadap Prabowo. Jadi Prabowo. akan mengalami kekakuan kalau mereka justru akan digabungkan. Kira-kira itulah sebagai gambaran awal ya, bahwa ada yang memang memerlukan karakter cawapres sehingga perlu menimbang betul, utamanya adalah Anies Baswedan, lalu Prabowo Subianto. Ganjar tidak begitu penting menakar karakter cawapres. Karena sekali lagi, kekuatan Ganjar Pranowo ada di PDI Perjuangan, ada di Megawati, ada di Jokowi. Sepanjang mereka merestui, besar kemungkinan pemilihnya tetap akan ikut memilih. Kira-kira begitu.